Hujan. Aduh, aduh, harus buru-buru masuk. Masuk sekolah. Kebasahan, kebasahan. Oh my god. Oke, kita berjemur di sini. Boleh, oh, boleh, boleh, boleh. Enggak tahu juga aku. Yang mana? Halo, halo. Oh, itu ada orang itu. Halo, sorry, telat. Oh, ini hujan. Kan? Oh, hujan. Ini sama Azri ya? Iya, Azri. Oh, ini Azri. Iya. Ini kalau tempat duduknya enggak cukup ya untuk berlima ya? Iya, saya bersatu, saya bersatu dengan tanamannya. Oh, ya udah. Oke, jadi Azri, kamu kan kemarin kata Pak GM sama Dimas, katanya kan mau melakukan sesuatu gitu. Emang kamu mau ngapain? Nah, gini Kak, jadi gua denger nih cerita nih dari Gema sama Pak GM APP itu bilang katanya kalian tuh ditipu gitu kan. Kayak katanya build naga terus. hari sebelumnya baru dikasih tahu temanya akuatik gitu. Iya, nah, jadi kemarin ditipu sama mereka dan tapi mereka bilangnya mereka enggak bohong coba. Emang benar-benar enggak ada akhlak. Iya, benar-benar dah. Nah, jadi ya gua enggak suka aja kayak gitu, kayak mainnya kayak gitu enggak sportif gitu. Jadi ya mereka enggak sportif juga enggak sportif juga dong, gua bantuin pada aja gitu. Mantap. Wow, berarti kamu mau bantuin kita kelas A buat kelas B kita battle. Kelas B buat build battle ya. Yes, betul. Gua mau bantuin kalian semua. Oke, okay, ya, kita menang ya. Iya, benar-benar menang ya. Kita terima kasih banget karena kita dibantuin ya. Karena sebenarnya aku pribadi sebagai wakil kelas B itu ada dendam sedikit, cuman ya udahlah, sudah terlupakan sebenarnya. Cuman kalau misalnya kamu emang mau bantuin kita mah terima-terima aja ya, teman-teman. Iya. Sangat terbantu sekali atas kedatangan. Iya. Karena katanya gosipnya si Azri ini habis menang itu loh, apa namanya, build battle internasional gitu katanya. Betul. Ya, gue habis menang gitu ceritanya kan. Jadi ceritanya. Bener. Apa benar? Ceritanya apa benar ini? Ceritanya dari Gema gitu kan. Oh. Tapi benar. Oh ya. Oke. Kok aku jadi ragu ya. Oke. Jadi kita sangat welcome di sini dan kita mending langsung kita bahas aja kali ya daripada kelamaan. Oke. Bahas gimana? Bahas bangunannya. Iya, jadi mungkin teman-teman bisa ngasih ide dulu kira-kira kita mau bikin apa. Silakan. Naga air. Iya, karena kan iya naga air lumayan keren sih kayaknya. Karena temanya akuatik ya. Jadi bernuansa air-air gitu ya. Yoi. Jadi bisa naga air. Terus juga aku kemarin udah bilang ke Pak GM sama PP udah untuk apa ngambil-ngambilin barang di Nether itu, tau kan yang kayu-kayu Nether yang biru-biru itu. Oh iya. Nah, itu gua udah suruh ambil tuh situ. Itu bisa pakai untuk bahan naganya nanti. Oh gitu. Ini nanti ceritanya bangunannya bakal seperti apa nih? Mungkin Azri mungkin ada ide. Jadi gua sih kemungkinan sih kayak gimana ya buatnya, kayak nanti kayak ada batu-batu berterbangan gitu, terus nanti kayak ditahan pakai rantai-rantai, terus nanti habis itu kayak naganya tuh ngelilit batu-batunya. Terus ada Mas Azri tahu enggak kalau tempatnya itu sebenarnya kecil, jadi bisa santai. Sudah di otak player. Oke. Jadi nanti ceritanya itu naga air yang tersegel kah? Iya, bisa juga di gitu ya. Bisa seperti itu ya. Oke. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan itu banyak sih sebenarnya, ada stone sama sand yang paling butuh paling banyak sih. Oh, berarti sand. Karena kita harus ngelapisin lantai itu pakai sand. Habis itu kita harus buat batu-batuannya gitu. Habis itu kita kalau ada sih terakota juga bisa sih. Jadi bikin jadi kayak koral-koral gitu nanti bisa dibuat kayak koral. Aku nemu tempatnya kok. Sen kita juga udah punya men, Sen. Iya. Aku juga udah ngumpulin koral macam-macam. Sen kita udah 4 salker box kalau perlu ya kan. Tapi masalahnya kan kita buatnya kan enggak mungkin dong di bawah air gitu kan. Iya, enggak mungkin. Karena itu lebih susah jujur. Jadi ya kita buatnya kayak ya ceritanya di air gitu, ceritanya doang. Jadi Enggak. Enggak. Tapi bawahnya air itu dan kemarin kalau kita lihat ya. Ya makanya kita gimana ngilanginnya? Kita kuras dulu kan. Kuras dulu. Kuras dulu. Pakai apa?
Mungkin gini aja, mungkin kita gini. Es batu itu. Ya kita itu aja turunin aja kayak berapa blok gitu jadinya. Oh bisa. Jadi nggak perlu bawah banget. Bisa. Kalau enggak nanti kan ini kan maksudnya ini baru ide Azri mentahannya Azri ya, ceritanya Azri. Iya, betul. Nanti kita mungkin pas nge-build bisa kita iniin aja sambil mau kira-kira teman-teman ada ide seperti apa nanti dikembangin lagi gitu loh. Gimana? Oke? Oke. Misalnya nanti kalau 100% Azri, kasihan Azrinya gitu loh. Berasa benar. Kulih. Kita harus bantuin dia juga, ya kan? Oke. Paling sih kayak dekorasi tempel-tempel gitu loh. Iya, tuh nanti bisa tuh tempel-tempel, kayak tempel-tempel rusak gitu ya jadi. Bisa. Oke, jadi temanya udah kalian udah tahu semua temanya bakal seperti apa? Sudah tahu. Gambarannya sudah ada, teman-teman? Sudah. Ada. Sudah. Iya. Ini naganya bersayap enggak ini? Naganya enggak dong, karena di bawah air kan. Naga air. Nah, hidra. Jadi ya, lebih dia lebih hidra. Mendekati ke apa kalau biasa sea serpent kayak ular laut gitu. Oh iya. Nah, dia lebih Nyiroro Kidul. Nyiroro bukan naga woi. Bukan naga woi. Itu yang di bawahnya. Itu siren. Iya sih, nggak tahu lah. Ya itulah pokoknya. Ya intinya, intinya berarti nanti gambarnya adalah bakal ada batu, di mana batu itu bakal ada naganya melilit si batu, kemudian naganya atau batunya bakal ada rantainya, kayak gitu kan? Iya betul. Oke. Jadi nanti setelah ini kita bakal diskusi lagi buat tentang bahannya. Langsung aja di list teman-teman ya, ide-idenya langsung di list, langsung kita sebarkan ke teman-teman yang lain. Gimana? Boleh. Mungkin karena ini idenya Azri, jadi Azri mungkin bisa kira-kira apa aja yang diperluin, bisa di list aja langsung, nanti kasihin ke aku aja ya biar aku sebarin ke anak-anak kelas. Oke. Ya, pokoknya kita pokoknya nanti lumayan dikit sih sebenarnya, gampang sih sebenarnya, nanti gitu-gitu doang. Oke. Nanti mungkin kalau mungkin Azri ada sketnya bisa dikasih ke anak-anak biar gambaran makin dapat ya. Oke. Gua ada buat kok di itu apa buat di dunia lain gitu. Kira-kira gimana? Ntar gua kasih kayak gimana bentukannya. Oke. Nanti di share aja ya. Kita lihat bakal seperti apa gitu ya. Oke, kayaknya rapat hari ini udah cukup ya. Mungkin ada teman-teman ada mau ngasih masukan atau apa gitu. Silahkan. Paling sih kalau dari aku, kalau temanya akuatik gitu kan, ntar kayak koral-koral gitu kan pasti diperluin banyak juga ya. Iya, perlu. Tapi kalau koral blok kan masalahnya bukan di airnya kan, jadi dia mungkin jadi kayak abu-abu gitu. Iya, jadi abu-abu sih. Mending jadi abu-abu sih. Kalau enggak ya bikin koral-koralan. Ya, pakai terakota lah bikin koral-koral. Iya, oke. Terus kayak tambahan-tambahan. Lanjut. Paling kayak tambahan kayak temple tadi, abis itu kayak bangunan-bangunan runtut. Armor stand perlu nggak sih, kayak seolah-olah itu ada orang yang pernah mencoba melepaskan naga gitu biar ada storyline-nya, gimana? Bisa juga. Jadi armor stand. Dibikin jadi, itu kan, dibikin kayak ada orangnya gitu kan? Iya ceritanya begitu. Pala burger aja. Nanti dikumpulin aja bahan-bahannya. Kita juga bisa bikin storyline-nya kayak ceritanya itu orang-orang yang menyegel si naga gimana? Ya boleh tuh, ide bagus. Iya kan? Oke. Ya bisa. Nanti pokoknya dikembangin lagi, teman-teman ada ide apa? Kembangin lagi biar makin keren, oke? Makin joss. Makin mantap. Sip. Oke, jadi udah kayaknya rapat hari ini udah cukup, teman-teman? Sudah. Oke. Jadi ya sekali lagi thank you buat Azri, cuman aku enggak tahu ini gimana Azri. Terus kamu gimana Zri? Bakal kamu kan kelas A, apakah kamu bakal bantuin anak kelas A? Enggak sih. Ntar gue beralasan satu alasan lah biar gak ikut. Oh ya udah. Jadi di sini Azri berkhianat demi kita guys. Jadi oke, kita terima niat baiknya. Thank you banget. kita pasti harus jadi juara. Oke, kelas B. Bukan harus tapi udah pasti. Anjay, sombong banget gua. Harusnya ya. Ini berarti semoga kelas B plus Azri menang. Oke. Iya. Oke, ya. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin buat rapat hari ini udahan. Nanti silakan di list kemudian langsung aja dibagi ke teman-teman yang lain, oke?
Oke. Oke. Siap. Oke. Oke, jadi ya setelah ini silahkan beristirahat, nanti langsung cari bahan teman-teman, oke ya? Ya silahkan kalian. Jadi rapat kali ini sampai di sini dulu ya. Oke, kita bubar teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Ya, bubar. Sama-sama. Sama-sama. Bye-bye. Pulang duluan ya, pulang duluan ya. Ya, sama-sama pulang duluan. Iya. Aduh, rumahku jauh sekali. Lama, Pak. Kamu kan tadi gak punya rumah. Aduh, udah buat rumah. Jauh rumah. Oh, yang di hutan itu ya? Aduh. Acara hujan segala lagi. Masih jauh lagi ke sana. Masih hujan lagi, aduh. Bertemu dulu. Kenapa kita gak nginep sekolah ya? Aduh, aduh. Ini ada penginapan apa di sini? Gua cabut duluan ya, guys. Gua gas duluan. Thank you, Andre. Bye-bye. 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 Wah, hujannya.